Tapi pertanyaan selanjutnya dari saudari Rini Kusviva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya kalau orang hamil pakai peniti, gunting, atau jarum supaya tidak diganggu makhluk halus? Dan gimana tanggapan Anda kalau ada bumil dipaksa orang tua harus bawa gunting saat hamil, tapi dirinya nggak percaya bahwa dan menganggapnya syirik? Ya, menggunakan ya peniti, gunting, atau jarum ya agar tidak diganggu makhluk halus ini adalah perkara yang tidak benar. Ya, makhluk halus, jin itu tidak takut dengan benda-benda seperti itu. Ya, dan sikap ibu hamil ini yang enggak percaya dan menganggap bahwanya itu bahwa menggunakan benda-benda tersebut dalam rangka agar tidak diganggu makhluk halus itu adalah kesyirikan, maka ini tindakan yang bagus. Itu adalah tindakan yang bagus dan sikap yang tepat. Ya. Maka hendaknya dia mempertahankan apa yang dia yakini ini, dan ini adalah perkara yang memang harus dihindari oleh setiap muslim. Wallahu a'lam bissawab.